Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan dalam kesempatan yang baik ini dalam acara bincang virtual Kagama Weekend Sharing. Acara ini sebenarnya adalah kegiatan rutin setiap dua mingguan dari keluarga alumni Universitas Gajah Mada atau disingkat Kagama di Balikpapan selama masa pandemi COVID-19. Dan saat ini kita sudah masuk ke seri yang keempat. Topik yang akan menjadi bahasan kita kali ini adalah topik yang sedang hangat dibicarakan oleh khususnya masyarakat Balikpapan, yaitu jelang Pilkada 9 Desember 2020 mengawal demokrasi, paslon, dan kolom kosong. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sepanjang sejarah Pilkada langsung di kota Balikpapan, baru kali ini kita menjalani dengan kondisi yang spesial. Yang pertama, saat ini kita hanya ada satu paslon. Yang kedua, saat ini pilkada akan diselenggarakan dalam kondisi masa pandemi COVID-19. Baik, di antara kita secara virtual sudah bergabung para narasumber. Selamat datang bagi narasumber yang sudah hadir dan akan bergabung nanti. Ada Bapak Wali Kota Balikpapan, ada Ketua KPU Balikpapan, ada Ketua Bawaslu Balikpapan. Ada juga pakar ahli hukum tata negara, kemudian ada pihak perwakilan dari pendukung paslon dan perwakilan dari pendukung kolom kosong. Sebelum kita mulai acara, perkenankan nama saya Yuniar sebagai MC pada pagi hingga siang hari nanti akan menyampaikan dua hal, yaitu susunan acara dan tata tertib.
Yang pertama susunan acara, yang pertama pembukaan, ya, yang kedua nanti kita akan menayangkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Himne Gajah Mada. Kemudian yang ketiga nanti ada sambutan dari Ketua Kagama, Tengcap Balikpapan. Yang keempat adalah acara inti, webinar. Di situ ada penyampaian dari keynote, kemudian dari narasumber, tanya-jawab. Nanti akan dipandu langsung oleh moderator. Terakhir, yang kelima adalah penutup. Baik, mengenai tata tertib, perlu kami sampaikan, mungkin dalam bentuk tulisan juga. Baik, tata tertib selama kegiatan ini, yang pertama peserta sudah bisa masuk mengenai apa yang sudah disiapkan, dan tentu nanti kami ada pembatasan kuota di Zoom webinar ini. Kemudian yang kedua, selama bergabung peserta diharapkan menggunakan nama yang jelas, dituliskan nama yang jelas, kemudian diharapkan menghidupkan video atau minimal foto profil, kemudian mematikan mikrofon atau di-mute selama acara, atau sampai dipersilahkan berbicara oleh host dan atau moderator. Kemudian yang ketiga, pada saat pemutaran video lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Himne Gajah Mada, peserta diharapkan menyimak dengan posisi tetap duduk tegak menghadap layar. Tidak perlu berdiri. Dan keempat, peserta dapat mengajukan pertanyaan atau diskusi dengan menuliskannya di kolom chat di Zoom. Selanjutnya nanti host atau moderator yang akan membacakan untuk dijawab oleh narasumber. Pada saat menuliskan pertanyaan, mohon diawali dengan menyebutkan nama atau identitas peserta, kemudian pertanyaannya yang singkat saja, serta jelas kepada siapa pertanyaan itu ditujukan. Supaya memudahkan moderator penting pertanyaan. Kemudian peserta diharapkan tetap bekerja sama selama acara untuk menjaga ketertiban dan kondisivitas sampai acara nanti selesai. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami akan menayangkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Himne Gajah Mada.
Baik, terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ketua Kagama Pengurus Cabang Balikpapan, Bapak Bagus Saroyo Wijaya Saleh. Kami persilahkan memberikan sambutannya. Terima kasih Mas Junior dan rekan-rekan panitia semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan berbahagia, serta semoga kita mendapatkan kesehatan dan keselamatan hingga hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang pertama kepada yang sangat saya hormati, Bapak Rizal Effendi selaku Wali Kota Balikpapan. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada para pembicara yang berkenan hadir, atau narasumber saat ini, Bapak Nur Toha dari KPU Balikpapan, kemudian Bapak Agustan dari Ketua Bawaslu, kemudian Bapak Andi Arief Agung dari Ketua Partai Golkar Balikpapan, Bapak Dr. Haji Abdul Rais dari Ketua Pemenahan Kolam Kosong di Balikpapan, serta narasumber kami yang juga anggota Kagama, Profesor Iwan Satriawan, yang memantau dan berkenan hadir dari Yogyakarta. Alhamdulillah, rabbil alamin, kita saat ini walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19, kita tidak berkurang kreativitasnya, dan perlu saya sampaikan terima kasih kepada para panitia dan pengurus di keluarga alumni Universitas Gadjah Mada Cabang Balikpapan yang selalu mencari cara agar kita selalu berkomunikasi dan melakukan kegiatan secara aktif. Tadi sudah disampaikan oleh rekan kita Mas Junior bahwa ini adalah kegiatan yang kesekian kalinya, jadi bukan hal yang baru. Hanya karena rekan-rekan itu di Balikpapan dalam keadaan yang unik, kondisi politik saat ini, kita perlu mendapatkan pemahaman, pencerahan. Jadi ini semacam media untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman bagaimana sih. Jadi wahana ini bukan sebagai, kegiatan ini bukan sebagai satu cara melakukan pemilahan siapa berpihak kepada siapa, tetapi lebih kepada satu media untuk mencari pengetahuan supaya kita paham bagaimana situasinya sampai untuk bisa sampai seperti ini dan seperti apa sih harapan-harapan serta prediksi-prediksi ke depan. Tentu saja kami sangat perlu untuk menjaga kerukunan, menjaga ketertiban dan ketentraman serta kesejahteraan di seluruh masyarakat Kota Balikpapan dan lebih khusus warga dan anggota alumni Universitas Gadjah Mada di Balikpapan. Jadi kita sampai saat ini semestinya tetap rukun dan nanti diharapkan juga demikian. Mohon nanti untuk rekan-rekan semuanya menjaga ketertiban dengan memahami dan mematuhi tata tertib yang tadi sudah disampaikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ucapan terima kasih dan semoga Bapak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kerelaan meluangkan acara pada waktu hari yang sebenarnya dipakai untuk istirahat atau untuk rekreasi dengan keluarga walau hanya di rumah. Sesuai dengan semboyan di keluarga alumni Gadjah Mada untuk tetap bersatu, tetap rukun dan selalu memberi manfaat. Guyub rukun migunani, saya akhiri dengan bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Bagus, Ketua Pengcap Agama Balikpapan. Semoga harapan beliau tentang kondisivitas dan netralnya perbincangan ini dapat kita jaga sama-sama. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk kepada agenda berikutnya, yaitu acara inti webinar yang akan dipimpin oleh moderator kita, teman alumni Universitas Gadjah Mada Kagama Balikpapan, Bapak Dr. Hewan Joko Suseno. Setelah jeda sejenak, nanti acara kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Moderator, Pak Joko.
Silakan Pak Joko Suseno. Terima kasih MC, terima kasih Mas Yuniar Suryandaswara, Sarjana Teknik Arsitektur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selamat datang peserta dimanapun berada. Selamat datang di Kagama Weekend Sharing seri keempat. Kali ini tema yang diangkat adalah jelang Pilkada Kota Balikpapan 9 Desember 2020, mengawal demokrasi, paslon, dan kolom kosong. Terima kasih kepada keynote speaker dan para narasumber yang telah studi ikhlas menyisihkan waktunya untuk dapat berbagi materi di Kagama Weekend Sharing seri keempat. Terima kasih pula kepada seluruh peserta yang telah join di Kagama Weekend Sharing seri keempat. Keynote speaker pada diskusi hari ini adalah Wali Kota Balikpapan, Bapak Haji Rijal Effendi, Sarjana Ekonomi, serta beberapa narasumber, Ketua KPU Kota Balikpapan, Bapak Nur Toha, SPDSH, Ketua Bawaslu Kota Balikpapan, Bapak Agustan, SPDI, Ketua Harian Partai Golkar Kota Balikpapan, Bapak Andi Arief Agung, SH, Ketua Pemenangan Kolom Kosong Kota Balikpapan, Bapak Dr. Haji Abdul Rais, SHMH, serta Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, UMY, Profesor Iwan Satriawan, SHMCLPHD. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa proses Pilkada Kota Balikpapan akan dilaksanakan berbeda dengan kondisi sebelumnya. Bahwa kita akan melaksanakan pilkada masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Alhamdulillah update gugus tugas COVID-19 Kota Balikpapan, Balikpapan alhamdulillah turun dari zona merah ke zona orange. Sejarah mencatat, pilkada Kota Balikpapan selalu diwarnai dinamika. Catatan saya sejak Orde Reformasi, Pilkada 2001 itu ada 2 pasangan calon, 2006 itu ada 4 pasangan calon, 2011 itu ada 4 pasangan calon, dan 2016 itu ada 3 pasangan calon. Rabu 23 September 2020, KPU Kota Balikpapan telah menetapkan 1 pasangan calon di Pilkada Kota Balikpapan. Artinya, baru kali ini, pilkada di Kota Balikpapan hanya 1 nominasi,